Oke, boleh. Testing, testing, testing. Oke. Good morning, Red. Oke, kita tunggu yang lain dulu. Oke, good morning everybody. Good morning. Good morning Azurin, Catherine, Finley, Izian, Dorinda, Izat, Nurul Akida, Jeremy, Mrs. Potato, Felix, Earl, Izian, Iverson, Timothy, Veronica, Nurul Syafiqah, Nur Syafiqah, Nur Ezatul. Good morning everybody. Yeah. Oke, okay, so kita punya kelas start sebentar lagi. Sekarang baru ada 40 orang. Oke, okay, good morning Pian, Yudit, okay, good morning Mariel, okay, 44, okay, good morning Ruth, good morning Nur Farah. Good morning Maxwell, Stephen, 8:46. Okay, good morning Faiz. Ya, yeah, sekarang nih hujan. Jadi mungkin oke. Sekarang ini hujan, jadi mungkin tidak ada gangguan sedikit lah dia punya suara tuh, mungkin tidak berapa jelas ataupun sebagainya. Saya harap jelas lah. Jadi mula-mula kita akan bincang dulu tutorial yang lepas. Oke, tutorial yang lepas ada yang dapat jawab dengan betul lah tahniah. Okay, good morning juga Kavian. Alright, so okay. Baca. Apa? Right, so kita punya tutorial hari ini, kita bincang dulu yang lepas punya lah, okay? Yang lepas punya, so ada 3 soalan macam biasa. Kita, so mungkin suara saya tidak berapa jelas sebab hujan sekarang nih, hujan lebat.
Jadi apa? Saya tes guna guna mic kan sekejap ya. Alright. Oke, kita bincang dulu soalan yang pertama, yaitu KML wants to do an election at the end of the month. Election ni macam macam mengundi lah, yeah? Macam mengundi. Right, huh? Only students above, but only students above 18 years old can vote for the election. Alright, and then print can vote if the condition is true, otherwise print can't vote. Jadi untuk mencabut undi, untuk pergi mengundi ini, mesti students yang lebih daripada 18 tahun. Jadi kalau kita tengok di sini, ini adalah berkaitan dengan umur lah, okay, ataupun age. So dia berkaitan ada kaitan dengan age. Jadi kita mau buat dia punya IPO analysis di bawah sini ya. Nombor satu. So apa yang kita perlukan hanyalah umur lah, okay? Umur itu age. Okay, kita akan masukkan age, okay? Ataupun umur, and then barulah kita pergi yang di bawahnya proses. Okay, proses dia kita determine sama ada umur itu lebih daripada 18 ataupun otherwise. Itu kalau otherwise tu kurang lah tu, okay? Kalau yang otherwise, yaitu yang ini, maksudnya adalah kurang daripada 18, kurang dan sama juga dengan 18, okay? Sebab dia mau 18, lebih daripada 18, artinya 19, 20 macam tu. So demi proses kita determine, jangan salah spelling, ada yang salah spelling, whether WETHER, okay, whether age yang baru kamu masukkan itu, okay, yang ini mesti sama nih, okay, mesti sama. Mesti sama dengan yang di sini, right? Mesti sama. So determine whether age is, dia cakap is above, is above 18, okay, 18 years old. Years old, okay, 18 years old, or dia cakap otherwise, or otherwise, itu saja. Or ni koma sini ya, kasih letak koma, or otherwise, cukup, okay, itu saja. Alright, ha? Or otherwise maksudnya kurang lah tu, ha? Kurang dan sama juga dengan 18. And then dia punya output, okay, output dia sama ada sudah di sini, okay, can vote dengan can't vote. Okay, bila output yang berkaitan dengan perkataan ataupun ayat, kita kena tulis benda tu, okay, quotation mark, okay, quotation mark. So kita tulislah can vote dan juga satu lagi adalah can't
wood. Itu saja, ya. So ada yang atas nih dia jawab students age, ada yang students. Saya kasih betul dia lah, okay, saya kasih betul, tapi yang paling sesuai adalah age lah, sebab dia berkenaan dengan umur. Alright, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, okay, ini soalan yang kedua. Calculate price of car rental, okay. Ini kita mau calculate, right? And then the customer will be charged 60 ringgit if the total hour, okay, if the total hour ada sudah di sini kan, dia punya variable nih, total hour is less than or equal to 24, less than or equal to 24, otherwise maksudnya bawah daripada lebih daripada 24 lah, lebih daripada 24, 5 ringgit will be charged for the next every hour, and then display the price of car rental. Alright, so input dia sudah ada terang-terang di sana, yaitu ini nomor 2. So input total hour lah, okay, total hour, okay, total hour, and then dia punya proses, we want to determine whether total hour is less than or equal to, okay, equal to 24. Alright, so itu or otherwise cukup. Otherwise. Alright. So kita mau determine sama ada total hour dia, sama ada total hour dia ini adalah less than or equal 24 or otherwise lah. Itu yang kita mau determine. So kalau total hour dia less than or equals to 24, so dia kena charge 60 ringgit. Okay, 60 ringgit. Kalau lebih, dia kena tambah 5 ringgit untuk setiap jam. Artinya kalau 25, 60 tambah 5 lah. Okay, 65 ringgit. Kalau 26, 60 tambah 10. Sebab lebih 2 jam kan. So 2 kali 5, 10. Tambah dengan 60, jadilah 80. Itu kalau lebih. Alright. Tapi pengiraan jangan dulu. Pengiraan tu nanti. Alright, selepas kita determine, barulah jangan lupa calculate. Calculate apa ni namanya tu? Price of car rental. Price of car rental. Betul sudah, tapi ada yang lupa letak base. Based on total hour, okay. Ada yang lupa letak tu lah. This, kalau macam ada dua markah, dia akan kurang satu markah. Kalau kamu lupa letak yang based on total hour. Alright, output. Demi output, price of car rental lah yang ini, okay. Price of car rental, okay, itu adalah dia punya output. Alright, so ini yang nomor 2, kalau ada soalan tanya. Okay, next nomor 3. Okay, nomor 3 ni kita kena hati-hati sikit. Assume that the user has been prompted ni, tanyalah, ditanya, for the ages of two people with the answer stored in variables. Okay, stored in variables. Right, huh? H1 dan juga H2. Alright, so ada dua, H1 dengan H2. Dia sudah bagi awal-awal variable ini, kamu mesti guna
variable tersebut. Oke, mesti guna. Oke, yang ini mesti guna sebab sudah diberi dalam soalan. So kamu tidak boleh guna variable yang lain. Exactly ya, exactly. Tidak boleh huruf besar, tidak boleh huruf kecil. Dia sudah tetapkan di sana. Oke. So nomor 3 input dia 2 saja. Oke. Yaitu H1 dan juga H2. Oke, mesti sama. Siapa yang tulis ini huruf besar? Yang ini huruf besar kan? Ini sama ada dia salah ataupun separuh. Oke. Sama ada dia salah ataupun separuh, tapi selalunya salah. Oke, sebab variable ini adalah case sensitive. Oke, variable yang diberi ini, semua variable, oke, terang-terang variable ini case sensitive. Artinya case sensitive ini maksudnya huruf besar dengan huruf kecil itu berbeza. Oke. Huruf besar dengan huruf kecil itu adalah berbeza. Kalau variable lah, tidak sama. Alright. Oke, kalau itu kalau variable sudah diberilah. Kalau yang belum lagi boleh dimaafkan. Oke. Okay. Alright, so ini adalah dia punya input. So proses dia determine lah, determine whether H1 apa tu yang H1 is greater than H2. H1 is greater than H2. Else maksudnya otherwise lah tu. Or otherwise. Otherwise, okay. Else ini maksudnya yang ini ya. Else ini adalah dalam kamu punya IPO itu bermaksud otherwise. Alright. Output ada dua saja. Sekali lagi, bila output yang melibatkan perkataan ataupun ayat, mesti letak simbol ini, okay. Mesti letak simbol itu apa, buka kata. So apa dia punya tu? The first person is older. Okay. The ini pun kena ikut exactly ya. The first person is older. Ada okay. Ada full stop, kita ikut full stop. Okay. Dan yang kedua sana. Yang kedua adalah the second person is older. Okay. The second person is older. Alright. So ini adalah jawapan untuk cadangan jawapan lah. Cadangan jawapan untuk tutorial yang lepas lah. Ada yang tidak hantar. Okay, ada yang tidak hantar. So yang tidak hantar itu itulah mencari penyakit lah tu, ah. Dia cari penyakit sebab ini kamu kena kuasai dia dari awal lagi benda ni. Alright. Ada yang jawab salah, sila tengok balik dan buat pembetulan. Okay, fahamkan semula bagaimana untuk membuat IPO. Okay, IPO ni IPO untuk selection dual. Okay, ini adalah contoh IPO untuk selection. Okay. Selection yaitu dual lah. Dual. Okay, dual ni if dengan else. If lepas tu ada else. Else tu adalah otherwise lah. Okay. Yang otherwise tu. Dia ada dua pilihan. Dua pilihan saja. If dan juga else. Dua pilihan. Alright. Okay. So ini adalah saya send.
Oke, send di Telegram. Ah. Alright. Oke, okay, now kita kalau ada soalan tanyalah nanti. Alright, hari ini kita akan belajar control structure selection masih. Masih lagi control structure untuk selection. Oke. Okay. Alright, so dalam problem analysis ini kita ada tiga control structure lah. Ini pun balik-balik saya cakap. Oke. Okay. Ada tiga control structure, kita ada sequence, kita ada selection, dan kita ada repetition. Yang last kali kita belajar lah, okay, kamu belajar. Alright, sekarang selection. Selection pun ada tiga. Okay, selection pun ada tiga. Yang pertama, single. Yang kedua, dual. Yang ketiga adalah multiple. Alright. Yang pertama itu yaitu single, dia ada if saja. Okey. Dia hanya ada if. Satu saja pilihan. Yang kedua adalah if else. Ada dua pilihan. Kalau bukan kuning, kalau bukan lebih daripada 24, mungkin dia kurang daripada 24, itulah if else. Ha. Untuk yang ketiga ada banyak pilihan, multiple if, else, if. Itu yang kita akan belajar sekarang lah, alright. So, ini dia punya tu. If, else, if structure. Yang pertama, checks many conditions to choose between many action. Checks many conditions to choose between many actions. Right, and then conditions will be checked one by one, and then when a condition is true, perform the action and stop checking the rest. Okay, macam gini. Alright, so dia ada banyak condition, lebih daripada dua, okay, lebih daripada satu lah, lebih daripada satu condition. Alright, so kita akan check dia condition itu. Alright, sama ada true ataupun false. Kalau true, kalau condition pertama, bila dia jumpa condition yang pertama ini, kalau dia true, dia akan terus execute action yang pertama. Okay, and then dia akan skip yang inilah. Yang ini dia akan skip, dia tidak akan check lagi. Right? So, dia akan ke sini, terus dia skip yang lain tu, and then dia skip terus ke bawah lah, yang paling bawah. Jadi tidak akan melalui yang kedua-dua ini. Alright. Okay, bila dia false, bila dia tidak true, dia akan ke bawah. Okay, kalau dia false, okay, kalau syarat itu tidak dipenuhi, dia akan ke bawah, dia akan masuk lagi condition yang seterusnya, condition kedua. Right? Kalau dia true, dia akan perform action yang dua ni lah. And then dia akan skip yang condition tiga, tidak perlu lagi masuk di bawah ni. Alright, and then dia ke bawah sini, terus ke bawah lah. Tapi kalau false, dia akan check condition ketiga, syarat yang ketiga. Okay, dia akan check syarat yang ketiga, and then kalau true, dia akan perform action yang ketiga lah, lepas tu dia skip. Alright. And then yang last sekali. Okay, yang last sekali, kalau false. Okay, kalau false, dia tidak akan perform lah action tiga ni. Dia akan terus ke bawah. Dia akan perform action yang seterusnya. Okay, yang di bawah ni lah. Dia akan terus ke bawah. Kalau semua ni tidak memenuhi syarat, okay, semua ni tidak memenuhi syarat, dia akan execute apa-apa yang di bawah ni lah, okay. Ha, macam tu. Alright. So ini adalah multiple selection. Okay. Example 1, create a program. So ini ada example 1. Kita terus pergi example. Example 1, create a program to accept from user and to determine whether the number is positive, okay, negative, or zero. Kalau kita perhatikan, kalau sebelum yang di atas itu yang dual, kalau yang dual kan, okay, kalau yang dual ini contoh yang dual, dia ada dua saja, greater than zero dan juga not greater than
zero, if not, okay. Dia ada dua pilihan, ini greater than zero dan juga if not. Dua saja pilihan, itu adalah dual. Untuk yang multiple, dia boleh banyak. Okay, dia boleh 3, dia boleh 4, dia boleh 5 dan sebagainya lah. Sebab multiple kan. So, contoh ini, 1 positif, okay, 2 negatif, yang ketiga adalah 0. So, ada 3 pilihan di sini lah. Alright, lah. Okay, so kita mau create and accept a number. So, terang-terang lah, ini adalah dia punya input. Okay, itu adalah dia punya input. Yang ini adalah dia punya proses. Dan output dia positif, negatif ataupun 0. Itu adalah dia punya output. So, terang-terang di bawah ni adalah number lah. Okay. Input dia adalah number. So, dia punya proses lebih kurang sama juga macam sebelum itu. Determine whether number, okay, number yang pertama adalah is, kalau positif, greater than zero. Okay. Alright, and then kalau negatif, ini pilihan pertama, less than zero. Less than zero. And then, kalau zero, O lah, O sini, O, zero. Okay. Ataupun, okay, determine whether number is greater than zero, less than zero, O, zero itself lah, okay. Zero itself, ataupun di sini kita boleh letak, selain daripada zero, kita boleh letak O, otherwise. Boleh juga. Yang last sekali. Yang last sekali itu kita letak otherwise. Boleh juga. Alright, eh? Boleh juga. Okey. Kita tengok. Output dia adalah, oleh kerana dia berkaitan dengan perkataan. So, positif. Okey. Negatif. Kalau kurang. O. Zero. Okay. O zero. So dia akan paparkan perkataan positif, negatif ataupun zero. Okey, kita tengok dia punya. Ah, beginilah. Okey. Ini dia punya papan. Right, ah. So number ni determine whether number is equals to zero or number is less than zero or number equals to zero. Okey. So ada tiga pilihan di sini. Alright, sama lah lebih kurang yang saya jawab. Alright. Cuma dia tambah number, number is equal to zero, dia tambah number di setiap condition, okey. Lagi baguslah. Lagi bagus. And then message ini tidak payah, ini tidak payah. Okey. Tidak payah. Terus tulis positif, negatif or zero lah. Positif, negatif is zero. Paling bagus, suruh besar lah di sini ya. Besar ataupun zero. Okay. Dia punya, kalau kita perhatikan dia punya output ini, dia punya output ini tidak ditetapkan. Okay. Tidak ditetapkan, jadi kamu boleh juga tulis ini pilihannya. Number is positive. Number is positive. Okay, O, number is negative, O, number is zero. Okay, boleh juga lah, boleh juga macam tu. Sebab dia punya output itu tidak ditetapkan, jadi kamu boleh pilih output yang sesuai. Okay. Sesuai dan juga betul lah, okay. Sesuai dan juga betul. Kata. Okay. Kalau ada soalan nanti tanya saja.
Boleh tanya dalam personal ataupun dalam group lah. Right, number example number two. Okay, example number two. Thank you. Tak boleh pakai terus ke positif, negatif or zero diproses. Tidak. Okay. Josephine, sebab positif, negatif dengan zero itu adalah di bahagian output. Okay, di bahagian output. Number is positive, tidak. Okay, tidak boleh. Okay, tidak boleh. Ini maksud dia tu. Dia maksud si Josephine itu, dia mau letak whether number is positif. Okay, itu mungkin maksud dia. So ini tidak boleh. Okay, ini tidak boleh. Alright, sebab dia kena ada bagian proses ini, kena ada, mesti kita kena ukur. Okay, yang boleh diukur. Kalau kamu cakap number is positif, dalam komputer itu dia tidak tahu. Okay, komputer itu dia tidak tahu. Jadi kamu kena letak number is equals to zero, number is less than zero, dan number is equals to zero. Right, ah? So ini tidak boleh, tidak boleh. Okay. Okay, example number two. The program will be assigned based on the value of a code. Okay, ini ada nokta di sini, right? Display the name of the program that will be assigned based on the following table. Right, so ini satu lagi bentuk soalan. Okay, satu lagi bentuk soalan. So kita kena masukkan code. Okay, kita kena masukkan code ataupun user itu kena masukkan code. Okay, dia punya code ada, kalau kita tengok di sini ada tiga saya pilihan. 1, 2 dan 3. Okay, 1, 2 dan 3. Kalau dia pilih 1, keluarlah, dia akan display degree in multimedia. Kalau dia pilih 2, degree in networking. Kalau dia pilih 3, degree in robotics. Okay, robotics. So terang-terang dia punya input itu adalah code. Okay, code. Alright, nah. So proses. Okay, kita terus pergi bawah lah. Okay. Alright, nah. So ini adalah dia punya jawapan. Okay, code. And then proses determine whether, bukan message ya. Bukan message. Ini salah nih. Salah. Okay. Semua salah nih. Alright. Pasal itu kena masuk dalam tutorial inilah supaya kita tahu mana nota yang salah. So ini salah, jangan pakai ya. Jangan pakai. So determine whether code is equal to 1. Okay. Then code is equal to 2. Or code is equal to 3. Okay. Or code is equal to 3. Right, huh? Sebenarnya soalan ini sebenarnya tidak berapa bagus lah. Okay, soalan ini sebenarnya tidak berapa bagus, tapi tidak apa. Sebab ini hanyalah contoh. Okay, ini hanyalah contoh. Alright. Yang last itu macam biasalah. Yang last itu sama ada code is equal to 3 ataupun kalau yang last sekali kita boleh letak otherwise. Okay. Oh, otherwise. Kita boleh letak juga lah. Itu hanya pilihan. Alright. So itu sedemikian itu, tidak payah ada calculation. Output ini tidak perlu. Okay. Itu tidak perlu. Okay, so hujan lebat sekarang, jadi mungkin suara saya tidak berapa jelas, tapi kamu anu sejalah.
apa? Hujan dia sangat lebat. So output dia ada tiga saja, yaitu degree in multimedia, degree in networking, dengan degree in robotics. Itulah, sama aja lebih kurang ya. Dan jangan lupa letak ini. Okay. Kalau perkataan ataupun ayat, perkataan ataupun ayat mesti letak ini, okay. Mesti letak itu. Okay, suara hujan semakin lebat, ha? Saya harap masih boleh dengar lah suara saya ni. Okay, number example number 3. Okay. Example number 3. Table 1 below shows the rate that is used to calculate the delivery cost based on distance, code and weight. Table 1, inilah table 1 lah. Di bawah tu. Okay. Ini table 1 shows the rate that is used to calculate the delivery cost based on distance, code and weight. Alright, so dia punya distance ada 2, 1 dan juga 2. Okay, 1 dan juga 2. Okay, distance code. Bila code kamu 1, so dia akan pergi weight, berat. Dia akan tanya berat. Okay, dia akan suruh masukkan berat lah. So ada dua input di sini. Yang pertama adalah code, yang kedua adalah weight. So ini adalah input. Okay. Selepas kamu masukkan code, kamu akan masukkan weight. Okay. Kenapa masukkan weight? Sebab kita mau tahu dia punya berat. Okay, berapa dia punya berat. Okay, kalau berat dia di bawah 5 kg, di bawah 5 kg untuk kod 1, delivery dia adalah RM10 per kilogram. Okay, per kilogram untuk 1 kilogram RM10. Okay, 1 kilogram RM10. Artinya kalau 4 kilo, kalau 4 kilo contohnya 4 kg ya. Example 4 kg, jadi dia punya kos 10 kali 4 lah. Okay, 10 kali 4, so dia punya delivery adalah 40. Okay, delivery dia adalah 40. Okay, kalau dia pergi bawah ni lebih daripada 5 ataupun lebih, contohnya 10, okay, 10 kg, jadi berat delivery cost dia adalah, delivery cost adalah 16.50 kali 10, okay, kali 10 mahal lah, so jumlah dia adalah 165, mahal lah, okay, mahal. Okay, begitu juga kalau dia pilih kod 2. Mungkin kod 2 ini jarak dia lebih jauh sebab mahal kan, RM32 dengan RM47. Mungkin jarak dia sangat jauh, jadi pasal itu dia lagi mahal lah, RM32, dan ini RM47.95. Berat lah. So kita pahamkan dulu and then baru kita buat dia punya IPO analysis. Alright. So ini ya, yang saya cakap tadi, input ada dua. Kalau boleh kita tanya dulu dia punya code. Okay. Code, barulah kita tanya dia punya weight. Terbalik di sana, terbalik. Right. Ini pun salah. Okay. Salah. Right.
Oke. Sini. Determine. Kita determine dulu dia punya code. Determine code. Determine whether code is less than 5, okay? Less than 5 kg or otherwise, okay? Saya punya dua pilihan saja, or otherwise. Right, habis, itu habis. And then di dalam dia, selepas kita determine dia punya code, kita determine lagi dia punya, okay. Determine lagi dia punya weight. Determine whether weight is less than Kebalikah code is one ni, code is one or code is two, okay. And then, alright, saya silap tadi ya. And then baru kita determine dia punya weight. So sama ada weight is less than 5 kg or berapa? Or otherwise. Otherwise itu bermaksud lebih daripada, selain daripada inilah. Selain daripada yang ini. So kalau selain daripada yang ini, dia 5 dan juga ke atas lah. Otherwise tu, right? Belum lagi siap, kita kena calculate dia punya delivery cost. Calculate delivery cost. Based on weight. Based on weight, weight, weight and code. So, itu yang betul lah. Okay, itu yang betul. Lepas itu, ini tiada salah. Okay, and then demi output delivery cost itu saja lah. Delivery cost itu saja. Okay. So abaikan dia punya jawapan yang tadi itu, jawapan yang asal itu abaikan. Sebab tidak ada dalam soalan. Kalau kamu tengok ini kan, wrong distance code, adakah? Tidak ada dalam soalan. Okay. Tidak ada dalam soalan kecuali kalau kita boleh tambah lah. Kita tambah, kita tambah dia punya syarat di sini. Okay. Kita tambah dia punya syarat di sini ya. Otherwise, kita tambah di sini lah. Otherwise, display wrong distance code. Okay, saya kena modify soalan ini. Right, saya kena modify soalan ini supaya dia menjadi soalan multiple selection. Okay, saya kena modify. Sebab kalau saya tidak modify,
dia akan menjadi single selection saja. Right? Dia hanya akan menjadi single selection. Alright. So saya akan modify supaya yang di bawah ini kita boleh letak delivery cost. Oh, kalau dia punya quote bukan satu, bukan dua, so dia akan display wrong distance quote. Okay. Kalau dia punya quote 3, 4, 5, macam itulah. Jadi di atas ini pun saya akan modify all other price. Nanti saya akan bagi dia punya nunu. Right, huh? Okay. Huruf ni huruf kecil lah. Okay. So begitulah. Right? Puluh orang saja. So ada 30 orang lagi yang terpinga-pinga lah ni. Okay. 30 orang itu dia akan terpinga-pinga bila dia akan, kalau dia tengok nota saja dia akan terpinga-pinga sebab ada nota yang salah. Okay, ada nota yang salah yang perlu diperbetulkan. Jadi kalau dia tidak masuk tutorial ini dia terpinga-pinga lah. Okay. So, tapi boleh juga tengok YouTube ni lah. Okay. Saya akan send dia punya YouTube. Alright. So soalan seterusnya saya akan bagi nanti. Semua kena buat. Semua kena buat. Memang dia akan banyak salah awal-awal tu. Ya, awal-awal tu memang salah biasa. Tapi buat pembetulan. Buat pembetulan. Kalau tidak tahu tanya. Ya, sampai dia hampir betul ataupun semua betul lah. Okay, kalau hampir, kalau satu je salah, okay lah tu, tidak payah buat pembetulan. Tapi kalau semua salah ataupun banyak salah, kamu kena buat pembetulan. Alright, sebab selepas ini kita akan masuk, lama-lama makin susah. Okay, lama-lama makin susah. Jadi kamu kena kuasai benda ini awal lagi. Okay, di awal-awal. Sebab ini adalah basic. Ini hanya IPO. Ini hanyalah IPO. Selepas ini akan masuk repetition. Okay, akan masuk repetition. Selepas problem analysis kita akan masuk algorithm. Okay. Algorithm ada sudah formula. Kita kena create formula untuk menghasilkan kita punya coding. Orang di sanalah yang lagi pening kepala lah. Tapi tidak apa, kita belajar pelan-pelan, right? So saya rasa sampai di sini saja. Soalan saya akan bagi sekejap lagi. Sebentar lagi saya akan bagi soalan. Dan kalau ada soalan yang kamu mau tanya, tanya sajalah, PM saja. Okay, bila-bila saja. Alright, kamu PM di Telegram lah, Telegram ataupun Telegram lah bagus. Okay, Telegram bagus lah. Okay, so di sini saja. So di akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera dan jangan lupa belajar betul-betul lah. Okay, thank you very much. Okay, thank you semua. Okay, kita thank you. Thank you everybody. Okay, thank you.
try.